Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang tutorial cara kunci sinyal 4G di HP Android. Caranya adalah, pertama silakan kalian buka ini ya, menu telepon ini ya. Ini menu telepon ini. Nah, di papan dial ini kita ketikkan bintang pagar 4636 pagar bintang pagar bintang. Nah, begini. Informasi telepon 1 ini untuk SIM 1 ya, informasi telepon 2 untuk SIM 2. Ini caranya sama saja. Caranya begini. Misalkan di telepon 1 ya, di SIM 1 ya, kita klik saja. Nah, nyampe di sini. Ini kita rubah pada ini ya, yang di ini ya. LTE, TD, SCDMA, UMTS ini ya. Ini kita klik. Nah, ini kita cari LTE only. Nah, ini LTE only. Lalu kita klik. Nah, ini otomatis akan berubah, akan jari sinyal akan dikunci di jaringan 4G ya. Begini. Lalu bagaimana untuk yang ini? SIM 2 sama saja. Begini. Ini di LTE, TD, SCMA, UMTS ini kita ganti dengan LTE only. Nanti jaringannya akan terkunci di 4G. Begini. Nah, ini sudah terkunci nih. Caranya mudah sekali. Demikianlah cara kunci sinyal 4G di Android. Terima kasih atas tontonannya.